bertempat di Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia Kabupaten Brebes, melakukan koordinasi antara anggota sekaligus melaksanakan agenda rutin tahunan, yaitu bakti sosial kepada masyarakat sebagai wujud karya nyata organisasi massa ini. Bambang Ristanto sebagai Ketua Cabang LMPI Kabupaten Brebes mengatakan rutinitas kegiatan organisasi ini adalah melakukan giat pendampingan di tengah masyarakat, diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, juga seringkali mendampingi masyarakat di bidang hukum. Ya, kami menjaga peraturan dari protokol pemerintah. Oke, untuk terakhir Pak, harapan ke depan tentang Laskar Merah Putih Brebes. Harapan ke depan teman-teman tetap solid, saling bantu-membantu, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya warga Brebes. Oke. Di samping berbagi takjil kepada warga masyarakat yang melintas di Jalan Raya Pantura Brebes, Laskar Merah Putih Indonesia juga menyumbangkan ribuan masker, baik kepada masyarakat serta institusi Polri dan TNI. Berkaitan dengan mewabahnya pandemi virus COVID-19, LMPI tidak melakukan kunjungan ke panti jompo seperti biasanya, karena aturan social distancing dari pemerintah. Giat tersebut kemudian ditutup dengan pembagian sedikit tali asih Ketua LMPI kepada para anggota. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ragil Surono, Baratanyus TV mengabarkan.